Yo, back again in my channel. 1週間後、俺の全てをそこに置いてきた。Yo ho 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 guys, welcome back di channel Randy Sofandi. Kali ini mari kita bahas-bahas mengenai One Piece chapter 974. Akan ada hal menarik apa nih guys di chapter ini? Setelah kemarin kita menyaksikan pengakuan Denjiro adalah Kyoshiro, dan sekarang adalah pengakuan dari si pengkhianat. Ternyata pengkhianat ini sudah ada guys sejak dahulu guys, sejak zaman Kozuki Oden. Kasihan sekali Kozuki Oden dan klan Kozuki ini ya, selalu dikhianati. Pada chapter 974 ini diawali dengan Kyoshiro atau Denjiro yang berbicara kepada Hiyori. Apa yang dibicarakan ya guys ya? Rencana apa nih guys? Dia membicarakan tentang Orochi. Selain itu di kubu Orochi, Orochi sedang berbicara kepada Kaido tentang informasi yang dia dapat bahwa Akazayanen melompati waktu 20 tahun yang akan datang. Kaido tidak percaya akan informasi ini. Orochi memberitahu kepada Kaido bahwa orang yang dia maksud adalah orang yang dapat dipercaya. Orang ini lahir di rombongan teater. Pada saat kejadian persekusi di Wano Kuni, orang tuanya meninggal. Dia mendapatkan penganiayaan. Wow, dia sudah tidak memiliki hati. Dia selalu hidup dengan cara berperan sebagai sosok yang lain. Kita lihat guys kelanjutannya guys. Di sini dia memberikan semua informasi yang dia dapat dari para klan Kozuki. Itu adalah misi yang diberikan oleh Orochi dan juga klan Kurozumi untuk masuk ke dalam kubu Kozuki. Kita lihat saja guys, timeline kembali ke masa yang sekarang. Klan Kozuki, Momonosuke, dan Inuarashi yang menemukan kapal. Mereka tetap ingin pergi ke Onigashima. Kita lihat saja nih guys, apa yang akan terjadi dengan kapal yang sangat kecil ini. Di dalam perjalanan tampaknya Kinemon menyerah dengan keadaan. Tapi di sini Kanjuro membuka bahwa dia adalah sang pengkhianat. Wow, Kinemon dan para Akazayanen lainnya tidak percaya. Apa maksudnya ini? Setelah kita melewati semuanya bersama, dari sakit, pahit dan kesedihan semua dilewati bersama setelah insiden perebusan Kozuki Oden, tapi dia tetap berkhianat. Apakah maksudnya ini? Di sini kita bisa melihat bahwa kapal dari anak buah Kaido sudah menunggu di depan kapal yang sangat kecil itu. Wow, apa yang akan dilakukan nih guys? Di sini Kinemon ya yang sangat marah langsung menebas Kanjuro. Ternyata itu bukan Kanjuro guys yang ditebas, hanyalah kekuatan dari buah iblis Kanjuro. Dan kapal yang dikendarainya juga merupakan gambar atau lukisan yang dibuat oleh Kanjuro. Ternyata Kanjuro selama ini hanya ada di pelabuhan dan menyekap Momonosuke. Wow, kita lihat saja guys kelanjutannya. Dalam keadaan tegang, tiba-tiba sosok kapal bajak laut muncul dan tembakan pun diluncurkan. Siapakah itu guys? Kapal itu muncul dari bawah laut dan juga ada kapal yang menyerang. Wow, ternyata itu adalah kapal dari bajak laut Topi Jerami dan juga Kapten Kid serta Law. Wow, semua tokoh sudah berkumpul. Kita lihat saja guys, apakah penyerangan Konigashima ini akan berlanjut guys. Momonosuke yang ditawan oleh Kanjuro, bajak laut Law, Ruffy dan juga Kapten Kid yang merupakan bajak laut dari generasi terburuk sudah hadir, ingin mengincar leher dari Kaido. Apakah akan terjadi peperangan? Kita lihat saja guys ya. Tidak semudah itu Fergusso untuk mengalahkan Kaido. Di sisi Kaido ada monster bernama Big Mom.
Ya, kita lihat saja guys. Pedang dari Kozuki Oden sudah diserahkan kepada Zoro. Apakah Kazayanen akan dapat berlabuh di Onigashima? Kita lihat selanjutnya di chapter 975. Tapi guys, di chapter ini ada hal yang sangat-sangat seru guys. Ternyata Orochi itu sudah memiliki kekuatan buah iblis sejak lama ya guys ya. Sebelum dia masuk ke tempat Yasui, ternyata dia sudah memiliki kekuatan buah iblis ini. Wow, dia menyembunyikannya ya guys ya. Selain itu juga Kanjuro pintar sekali dalam melakukan actingnya ya. Ternyata pada saat di Pulau Zoo, dia yang mengirimkan informasi kepada Jack bahwa seluruh bajak laut topi jerami dan juga klan Kozuki ada di Pulau Zoo. Wow, dasar pengkhianat ini guys ya. Sekian dulu pembahasan dari One Piece chapter 974. Semoga menghibur para sobat-sobat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika sobat-sobat menyukainya. Sekian dulu ya guys. Salam nakama, salam One Piece. Bye-bye.